Pemirsa, bantu target vaksinasi pemerintah, Rumah Aspirasi Imah Rancage gelar vaksinasi massal tahap kedua di salah satu lokasi wisata di Kabupaten Bandung. Selain membantu program pemerintah, vaksinasi di lokasi wisata diharapkan mampu mendorong masyarakat agar kembali berwisata dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Beragam cara dilakukan kelompok masyarakat guna membantu program vaksinasi pemerintah, salah satunya seperti yang dilakukan Rumah Aspirasi Imah Rancage. Imah Rancage di bawah naungan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf menggelar vaksinasi massal tahap kedua di salah satu lokasi wisata di Kabupaten Bandung. Dede Yusuf menegaskan pemilihan lokasi wisata untuk penyelenggaraan vaksinasi guna mendorong masyarakat agar tidak takut kembali berwisata di tengah pandemi COVID-19. Meski demikian, pengelola wisata dan masyarakat pun harus tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat lantaran pandemi COVID-19 masih terjadi. Ya, jadi terima kasih, hari ini kita sudah kembali melaksanakan kegiatan vaksin kedua. Jadi waktu itu kita 1000 vaksin juga kita lakukan. Dan yang kedua, memang target kita pertama adalah mendorong orang untuk kembali berwisata dan merasa aman dan nyaman. Saya sudah minta kepada Pak Saiful cari lokasi wisata yang bisa kita kontrol, karena mendatangkan 1000 orang kan tidak mudah. Nah, lokasi ini kebetulan sangat bisa dikontrol, dari Satgas juga hadir, kepolisian hadir, terus kemudian juga masyarakat, banyak tempat yang bisa kita pisahkan, ada bisa dipisahkan di sini setelah selesai divaksin ya. Jadi konteksnya kembali memberikan satu animo, semangat bahwa tempat wisata sudah dibuka dengan prokes yang ketat. Itu semangatnya itulah. Diharapkan dengan terus digelarnya program vaksinasi, target pemerintah untuk menciptakan herd immunity masyarakat di akhir tahun 2021 dapat tercapai dan aktivitas masyarakat dapat kembali normal pada awal tahun 2022. Rezitia Prasaja, Bandung TV.